al-mu'allal bihi fi suratin bidunil hukum. Sama ayuhan nas. Sudah saya katakan kan dari awal, as-sabab wal makna wal illah wal muqtada wal manat, maknanya sama. Tak ada beza. Karena itu di sini ada iskalan ya nih. Syekh Said tulis hasyatun nafahat, tulis semua, tulis macam tak terima dengan ini. Kecuali ada beberapa nanti pembahasan di dalam Wayatul Usul itu ada pembahasan al-illah al-lafdiyah. Al-illah al-lafdiyah. Bukan di dalam hukum saja, tapi di dalam khomr, yakni tasmiyatuhu khomron itu apa? Oh, karena dia itu, contohnya loh ya, tasmiyatuhu khomron karena dia itu ada iskar. Contohnya seperti itu. Akhirnya yang ada iskar semuanya adalah khomr. Nabi pun Anda cakap khomr. Semua yang ada iskar namanya khomr. Tidak berbicara dengan hukum, tapi berbicara dengan lafaz. Apa gunanya kalau ini, kalau nabi Anda namakan khomr, akhirnya hurmatun nabi tabata bin nas la bil qiyas. Karena namanya apa? Khomr. Akhirnya hurmatun nabi lebih tinggi daripada khomr. Kata Ba'dul Masail al-Muta'alliqah bil qiyas fil lughah, yakni bil qiyas fil lughah. Tapi makna di sini bukan seperti itu. Makna di sini adalah intiqad hanya satu. Bagaimana intiqad? Ada illah tapi tak ada hukum. Tengok ya, bi'an sodakotil awsof al-mu'abbar biha anha fisuratin bidunil hukum. Ada awsofnya, ada illahnya di dalam sebuah surah tapi tidak ada hukumnya. Aw maknan intiqad, maknan apa? Bi'an wujidal makna al-mu'allal bihi fisuratin bidunil hukum. Sama ayuhan nas. Sama. Al-awwal, kita tengok contohnya. Kalau memang mungkin saya salah, kita tengok sekarang apa perbezaan antara lafadz dan makna menurut Musonef Imam Al-Mahalli. Apa contoh intiqad al-lafdi? Ka'an yukola fil qatli bil musakkal. Jadi ada di dalam fikih itu ada perbezaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah di dalam kisos. Boleh jadi orang itu membunuh dengan muhaddad. Muhaddad itu sesuatu yang tajam, macam apa namanya, pedang. Kalau ada orang membunuh dengan pedang, kisos ini confirm tak ada khilaf antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Pedang, pisau, apa itu muhaddad? Muhaddad itu sesuatu yang kalau Anda begini kan terluka. Kalau ini pedang Anda buat macam ini, terluka tak? Pisau Anda begini kan terluka tak? Ada lagi yang namanya musakol. Musakol ini sesuatu yang tumpul, macam batu, batu yang besar. Anda begini kan terluka tak? Sini Anda tak terluka. Tapi kalau batu itu Anda angkat, Anda letak ke orang, mati tak orang itu? Mati. Apakah ketika orang membunuh dengan musak dan muhaddad, kami setuju ada kisos. Kalau dengan musakol, wajib kisos apa tidak? Nanti ini akan berpengaruh. Orang membunuh dengan senapan. Senapan itu bukan muhaddad, tapi dia apa? Musakol. Karena kalau Anda ambil bullet, peluru itu, Anda begini kan, terluka tak? Tak terluka. Karena itu, al-qatl bil bundukiyah minal qatli bil musakol, bukan dengan muhaddad. Oke, wajib kisos tak? Syafi'iyah, wajib. Bahkan, ini kias aulawi kata Syafi'iyah. Kenapa? Karena lebih teruk. Kalau pedang, kepala putus, selesai. Semuanya masih lengkap. Cuma kepalanya terputus daripada badannya. Tapi kalau batu, penyet. Mana yang lebih teruk? Batu lebih teruk. Saya tak pernah mati, jadi saya belum tahu. Cuma
dari zahirnya lebih teruk batu daripada peda. Hanafi ya Pak, bukan macam itu ayu Syafi'iyah, tapi min haid alat ini digunakan untuk membunuh atau tidak. Batu itu laisa maksud dan bihi apa? Kotal. Maknanya kalau Anda melempar dengan batu itu belum tentu mati. Tapi kalau Anda menggunakan pedang, potensi untuk mati itu sangat sangat besar karena memang itu disusun untuk membunuh. Karena itu kalau ada orang membunuh dengan musakol, ada potensi dia tidak berniat membunuh. Karena itu kalau dikisos kasihan. Baik, macam mana siapa yang lebih kuat? Semua punya dalil ayu al-ikhwan. Syafi'iyah mengatakan di dalam qatl bil mutaqqal ilahnya itu sama dengan qatl bil muhaddad. Apa itu? Al-qatl, al-amat, al-udwan. Sama. Ada membunuh sengaja dan tanpa kebenaran. Orang tiba-tiba bertemu dengan Qayyim, bunuh. Apa? Atau saya tengok wajahnya macam Pak Sugeng. Satunya juga sama, bawa batu, letak ke Qayyim, akhirnya Qayyim ini penyet. Kenapa Anda buat macam itu? Saya tengok macam ayam, Habib. Saya penyetkan saja dan jadi ayam penyet. Itu tak benar macam itu. Yang membunuh itu hanya boleh di dalam kisos saja, kisos atau had atau apa. Tanpa ada itu, Anda tidak boleh membunuh orang. Jahit tidak. Akan tetapi sekarang ilah wujubil kisos yang ada di dalam muhaddad sama ada di dalam musakol. Syafi'iyah kena di kisos, kena di kisos. Tapi ada satu surah. Ada satu surah yang mana ada qatl, amat uduan, tapi tak wajib kisos. Apa itu? Kalau anak bunuh ayahnya. Anak bunuh ayahnya, kebalik. Ayah bunuh anaknya. Tidak wajib di kisos. Walaupun ilah qatl, amat uduan, maknanya qatl amat uduan tidak pantas untuk menjadi ilah. Kenapa? Karena ada surah yaitu qatlul ab waladahu. Ada ilah tapi tak ada hukum. Coba tengok, ada ilah tapi tak ada hukum. Sekarang coba tengok. Ka'an yuqala fil qatli bil mutaqqal innahu qatlun amdun uduanun fayajibu bil qisas. Kalqat li bil muhaddad fayantaqidu dhalika biqatril walidi waladahu fa innahu la yajibu bihil kisos. Wa tsani suf intiqat makna. Intiqat makna. Macam apa? Tajibu zakah fil mawashi. Mawashi itu hewan-hewan ternak hanya tiga saja. Kambing, unta dan lembu itu saja yang wajib zakat. Wajib zakat di hewan ternak untuk apa? Daf'u hajatil fakir. Fakir kan muhtaj kan, perlu. Zakat itu perlu di hewan ternak karena ketika Anda mengeluarkan hewan ternak, orang fakir itu akan tertolong hajatnya. Lah, daf'u hajatil fakir ini ilah. Ilah ini maknanya kalau ada ilah ada hukum. Sekarang ada harta, yang harta ini kalau kita keluarkan akan ada dafu hajatil fakir, tapi dia tak wajib. Apa itu? Fayuqalu yantaqidu dhalika biwujudihi fil jawahir wala zakatalah. Fil jawahir, jauhar macam apa? Permata, mutiara, harta kan itu. Kalau Anda mengeluarkan permata dan mutiara untuk orang fakir, dia kan boleh menjual mutiara atau permata itu dan akan sedikit meringankan bebannya. Ilahnya sama, tapi kenapa ada di mawasi zakat tapi tak ada di jawahir? Di sini ada ilah tapi tak ada hukum. Sama kan dengan yang awal? Ada ilah tak ada hukum. Karena itu saya cakap ini tak ada beza. Cuma
Yang makna itu Anda tengok maknanya, ya ini dafu hajatil fakir, bukan lafadz hajatil fakir, tapi makna hajatil fakir. Yang pertama Anda tengok lafadznya, sama sebenarnya. Tak ada beza. Tak ada beza. Oke. Okay. 5 menit cukup. Wa min syartil hukum an yakuna mithlal illah fi yakin wa isbat. Yang namanya hukum itu kan adalah efek daripada ilah kan. Kalau ada ilah ada hukum. Kalau tak ada ilah tak ada hukum. Ibaratnya yang lebih pas itu al hukmu. Apa? Ya torit ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan datang bersama ilah wujudan wa adaman. Kalau ada hukum, kalau ada ilah ada hukum. Kalau tak ada ilah tak ada hukum. Finnafi wa isbat. Tidak mungkin ada ilah tak ada hukum. Ada hukum tak ada ilah. Tak mungkin. Wa min syartil hukum an yakuna mithlal illah finnafi wal isbat. Hada binaan ala adami jawazi ta'addudil ilal. Kalau ada, kalau binaan ala ta'addudil ilal, tak harus. Mungkin, oh, tak ada iskar tapi ada homer. Mungkin ilahnya bukan hanya iskar, ada ilah yang lain. Contoh lain apa, Habib? Batal wudu dan menyentuh perempuan. Kalau ada menyentuh perempuan bukan muhrimnya, wudunya batal. Tapi mungkin tidak ada menyentuh perempuan, wudunya juga karena ilah batal wudu tidak harus menyentuh perempuan. Mungkin menyentuh kemaluan, mungkin kentut, mungkin tidur. Maknanya ilah untuk batal wudu tidak satu, tapi muta'addid. Hadza binaan ala adami ta'addudil ilal. Yang terakhir wal illah hiyal jalibah lil hukum. Dan ilahlah sebenarnya yang ini di dalam mabhas kias lah ya. Di dalam mabhas kias itu yang membuat hukum adalah illah. Membuat hukum adalah illah. Apa makna membuat hukum ada illah? Bukan illahlah mu'athirah lil hukum, tapi illahlah yang menyebabkan dihnul mujtahid yakshiful hukum. Itu dia. Makna jalaba, jalab ini apa ya? Menarik atau mendatangkan. Bukan ilah yang membuat hukum itu dari tidak ada menjadi ada, tapi ilahlah yang membuat dhihnul mujtahid yang pertama tidak mengetahui hukum, kemudian dengan adanya ilah jadi mengetahui hukum. Ay al jalibah li aklil mujtahid fiktisyafil hukum. Hadha huwa muqtamad indal asyairah. Tapi kalau al jalibah lil hukum bimaknahul lafdi, itu pendapatnya Mu'tazilah, bukan pendapatnya apa? Asyairah. Wal illah yal jalibah lil hukum bi munasabatiha lahu. Ada semacam munasabah. Ada semacam munasabah. Makna munasabah itu di dalam ilah dan hukum itu menyebabkan jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Ketika ilahnya itu iskar, hukumnya khomer, ada kecocokan antara hurmah dan iskar. Yang mana kecocokan ini menjadikan daf'ul mafsadah wa jalbil maslahah. Wal hukmu huwal majlubu lil illah liman dzukir. Dan yang majlub adalah hukumnya. Setiap ada hukum pasti ada illah. Wa hadza yatakarrar. Ketika tidak ada hukum tidak ada illah tidak ada hukum. Ada hukum ada illah ada hukum. Wa hadza yatakarrar. Karena kenapa? Karena illah sendiri diambil daripada ala ya'ulu yang maknanya takarur. Yang maknanya apa? Takarur. Karena itu al-hukum yaduru ma'al illah aywa. Al-hukum bukan yatoridu tapi yaduru. Al-hukum yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Anda kena baca semua hasiah-hasiah ini Syekh Said. Dan saya sudah menjelaskan khulasoh dari apa yang Syekh Said sebutkan secara detail di sini. Tapi kalau Anda ingin ziyadatul faedah, Anda kena
baca, dan insya Allah kita akhiri sampai sini pembahasan ilah ini. Insya Allah pertemuan akan datang, tinggal dua kali lagi kita akan selesaikan al-hadr wal ibahah sampai selesai, dan insya Allah pertemuan yang kedua akan kita hadirkan kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tak pasti sebab sebelum ni saya tak datang. Tapi kalau katakan cahaya Allah tu dihilangkan, maksudnya hukum tidak ada. Contoh macam khamar, kita hilang, kalau kita kata gunakan teknologi, hilang ke iska ataupun khinzir. Dan khinzir, kita gunakan teknologi, hilangkan Allah ada penyakit yang ada di khinzir. Kemudian adakah hukum tu jadi bertukar jadi halal? Begitu. Pertama iskar memang benar, yaitu adalah illatul khomer. Kalau memang khomer itu dihilangkan iskarnya, kita kena cakap bahwasanya khomer itu menjadi halal karena tidak ada iskar. Wa dalil ala hada, ketika khomer menjadi khomer, kayak kan kita kalau punya memeras apa namanya anggur, kan jadi jus anggur halal kan, karena tak ada iskar. Macam Anda beli jus anggur, banyak Anda jual-jual jus anggur di sini. Kemudian Anda peram itu apa? Anda simpan lama, akhirnya dia itu akan berbuih. Ketika berbuih akan ada yang namanya iskar. Akan ada yang namanya iskar. Ketika itu dari halal menjadi haram. Anda simpan lagi, khamr itu akan menjadi cuka. Menjadi halal lagi. Tolak ukurnya adalah iskar. Wadah. Oke, sekarang masalah daging babi. Anda akan dimu'aradah. Siapa yang dimu'aradah? Ilahnya haramnya daging babi belum tentu penyakit. Anda yakin kah ilahnya penyakit? Konfirm ada ilahnya. Konfirm ada maslahahnya. Tapi apakah konfirm itu penyakitnya? Kenapa Allah melarang kita? Kenapa Allah melarang kita memakan babi? Mungkin karena babi itu sendiri, bukan karena penyakitnya. Maknanya kalau babi pun tidak ada penyakitnya, dia tetap haram. Karena kenapa? Karena kebabiannya. Memang macam itu. Itulah yang dikatakan al-illatul qasirah. Al-illatul qasirah. Iya kan kalau bahasa Arabnya kan lihin ziriyati. Memang benar kan? Nah, kalau bahasa Melayunya apa? Kebabiannya. Sila. Dalam Islamic final, dalam kewangan muamalat kan. Sekarang ni banyak orang kata macam Islamic finance, macam kewangan Islam yang dibuat di bank-bank Islam ni, semacam dia backdoor riba lah. Maksudnya dia lebih kurang sama macam riba. Sedangkan kita tahu riba tu, sebab dia kata bank-bank Islam pun menindas juga. Tapi sedangkan kita tahu ilat bagi riba bukannya menindas, itu hanya hikmah. Tapi ilat pada riba tu macam pertambahan harga macam tu lah. So macam mana nak buat? Sebab banyak masyarakat awam ingat Islamic finance tu pun lebih kurang macam riba, sebab dia ada unsur menindas. Sedangkan menindas tu hanyalah hikmah. Betul. Dia bukan ilat. Jadi memang Islamic finance tu bukan riba kan? Mengikut ulama-ulama Islamic finance lah, ulama-ulama yang membuat Islamic finance tu, kewangan Islam ni, memang mereka mengatakan walaupun ada unsur menindas, tapi itu bukan ilat daripada riba. Memang seperti itu. Bukan riba lah. Itu juga memang itu. Banyak orang itu tersilap antara ilah dan hikmah ini. Ya memang itu bahayanya seperti itu. Hikmah ini kalau orang disalahpahami, boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Islamic finance halal, tapi sebab hikmahnya diputar-putar dia menjadi haram. Loh, menindas terus. Kalau memang menindas, mutlakul menindas itu haram. Alamak, semua makan haram ayuhan nas. Saya, hanya saya yang punya, contohnya ya,
saya yang hanya tahu ilmu mantik. Saya nak tindas kalian semua. Setiap kelas saya nak minta 1.000 ringgit. Saya tindas kalian. Haramkah buat macam ini? Tak haram ayuhannas. Saya punya yang jual apa? MP3 hanya saya. Maknanya ada semacam memonopoli. Tadi hanya saya yang boleh buat, hanya saya akan jual semahal mungkin. Yang seharusnya harganya 20 ringgit, saya jual berapa? 10 ribu. Maknanya itu urusan saya. Karena saya yang beli. Kalau Anda tak nak, Anda tak ya? Tak ya beli. Kalau Anda mau beli, maknanya Anda mau ditindas. Anda ini ditindas bikhtiari. Maknanya belum tentu ada ditindas. Ada haram. Ada haram. Karena ada di situ, ada hak daripada penjual. Dan Anda tidak terpaksa untuk membeli. Wah deh. Karena itu, kalau Anda menjadikan ditindas itu illah, rancau. Kenapa? Karena tidak semua menindas itu menindas al-khos, yakni menindas bitoriqil riba atau menindas bitoriqil kadar. Dan apakah Islamic finance termasuk menindas yang khos ini? Karena itu ketika Anda berdebat, berdiskusi, hati-hati dengan semua alfadul umum wal alfad al-muzakhrafah. Islam itu cinta, hati-hati dengan itu. Benar, hati-hati dengan itu. Karena apa yang mereka maksud dengan menindas, kasih sayang, cinta, itu adalah lafad-lafad, menurut saya lafad-lafad yang indah itu. Lafad-lafad yang indah. Kalau Anda setuju dengan itu dari awal, Anda habis. Ya, ini Anda kena jelaskan apa yang Anda maksud dengan menindas. Ya, ini menurut saya kena lebih spesifikkan lagi. Apa makna menindas itu? Kalau Anda tanya itu, saya tak kira mereka boleh jelaskan. Mereka akan cakap, beri contoh saja. Macam riba, iya apa? Yakni, ada, tak ada talazum ittirad wal inikas antara riba dan menindas. Yakni, di setiap riba ada menindas. Tapi apakah di setiap menindas ada riba? Wallahualam, saya punya video lengkap pasal ini di itu tentang riba ini. Anda boleh tengok di mana? Di YouTube. Riba memang sesuatu yang menurut saya sedikit pelit ya di dalam Syafi'iyah. Ilah-ilahnya karena itu banyak sekali kutub anil riba ini. Tentang illatul riba dan hikmah daripada riba. Dan subhanallah, sekarang ini hampir semua dunia problem pasal riba. Malaysia beberapa bulan yang lalu kan ada problem pasal ini kan, berhutang kepada orang kemudian harus bayar apa? Bunganya. Indonesia pun sama, setiap negara problem pasal ini. Apa itu namanya yang diame oleh China itu apa? Ahlong. Ada negara yang diame oleh China itu? Sri Lanka. Kenapa? Karena dia tak boleh bayar hutang. Bukan hutangnya tapi Allah tahu, so. Yakni riba ini mungkin di dalam hal kecil mungkin tak terlalu signifikan, tapi ketika sudah urusannya dengan negara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Adanya lagi? Kalau kita tidak ada, kita akhiri sendiri. Minggu depan tak ada kelas, cuti lah ya. Cuti.